saking gurihnya, saking gurihnya nonton PKB. Saking gurihnya, saking gurihnya. Halo, Mpo Google, anu ajarin kita nginjem duit pakai aplikasi. Rayu aku dulu, nanti akan ku ajarin. Wah, ilah gini jasa deh, pakai segala pengen dirayu. Jangan banyak omong, cepat rayu aku. Dih, gini jasa. Yaudah nih, kamu tahu gak perbedaannya corong bensin sama bakul tukang telur asin? Aku tidak tahu. Kagak ada bedanya, sama-sama perhenti buat dagang. Ya, so sweet bener kita. Rayuanmu garing seperti kerupuk kaleng. Oh, jadi dari nantang kita. Oke, kita bikin nyantar sama kita. Gombalan kebobolehan kita. Nih ya, kamu tahu gak perbedaannya matahari sama kamu? Aku tidak tahu. Kalau matahari buat menyinari dunia ini, kalau kamu buat menyinari hati aku yang sampai tingkelnyai dan mencorot. Oh, so sweet banget. Baiklah, aku akan membimbingmu. Udah buru, kasih tahu kita gimana caranya dapetin duit lewat aplikasi. Baiklah, langkah pertama. Sedang serunya. Udah habis aja. Cuma kalau bintitan lu. Eh, apa penggilesan? Wajar gua ente-ente dulu. Gua enggak mau beli kucing dalam karung. Gua jual motor, Nan. Bukan jual kucing dalam karung. Emang susah kalau ngomong sama jelmaan grandong. Maksud gua, arti kata dari beli kucing dalam karung itu kita agar lebih berhati-hati dalam membeli sesuatu. Lu paham tak kagak? Atu bilang aja deh tadi, Nan, biar gua paham. Dikata kucing dalam karung, motor. Itu cuma kiasan lu. Lu mau taunya Ki Semplu, Ki Joko, Ki Gono, Ki Bercon. Norak jasa lu. Udahlah, enggak ada artinya reket-reket begini. Ini motor gua pakai mana? Udah sekarang begini aja lu. Kalau soal berurusan sama gua, itu pasti lancar. Yang penting nih motor gua jajalin dulu. Kalau sampai kata nih motor jalan yang enggak jerujus, baru gua bayarin. Kalau kagak mah embung gua. Ya, gua jajal dulu ya. Ngejajal aja lama-lama, Nan. Dia kalau enggak dikenal ngambek. Mati, mati. Dengkol, dengkol. Motor bapet dijual-jual ke gua. Tuh, gua mah kaki gua lengkok ini ukurannya. Segala kunci ngampleh begitu. Benar, punya punya lu ya. Yang punya gua. Lewer, lu gua yang tarik. Lama-lama lu. Ya. Arahkan handphonemu ke arah muka. Udah rapi. Terlalu dekat. Buset, banyak aturan amat. Lu tuh, gua jauhin. Sedang tak kagak. Nah, baru mantap. Mata lu mantap. Minjem duit susah aja asal kayak nyari kerja. Jangan banyak omong. Ya, ampura. Nah, ini bagaimana gayanya? Tarik hidungmu dengan tangan. Begini. Betul sekali. Lalu keluarkan lidahmu, jangan keluarkan air ludahmu. Buset. Kok Google? Kan kita mau minjem duit. Aduh, disuruh ngelel. Emang kita anjing yang mau dimpanin? Ya, salah dewek. Jangan ngelawan, ikuti saja. Iya dah, ya. Iya. Nih kita ikutin ya. Gimana gayanya? Udah kita ikutin terus. Yang penting mah duit kita cair. Siap dari tadi gak datang juga sih, Nan. Gue yakin, takutnya kenapa-napa doang. Sinan. Sinan, kemana kali? Sama Amat. Ah, goblok. Lu jual. Motor yang jelek begitu kasih ke gua lo. Motor gua mana? Motor lu gua taruh Madura, lagi gua impus sama gua. Gara-gara motor lu tuh, pusar gua kena setang lu. Ah, pusar gua nyengsol. Ini motor gua kemana? Gua lagi butuh duit. Sebodoh amat gua, kagak ngerti ngurus motor. Yang penting ini bagaimana lu tanggung jawab. Gua pada bengep lu. Mata gua, ya Allah, yang tadinya begitu indah kayak boneka Barbie.
pusar gua yang begitu bagusnya kayak sarukannya pada dongtot begini gara-gara motor lu, lu. Yang penting motor gua, lu mah bodo amat lah. Ah bodo amat, gua kagak jadi beli nih sekarang, yang gua selamatin cuma kunci lu doang. Nah bodo dah, gua kagak jadi ngebayar motor lu lah. Aduh gua mau balik, aduh kagak kuat lu. Motor gua mana lu? Bodo amat. Kenapa kunci gua doang, Sinan? Boleh, tarik terus, ini lagunya lebih bener. Boleh, tarik romla, boleh, recen sekolah tapi tarik romba, tarik petot romba rekan sekolah kami. Romba langsung pukulannya. Aduh, tarik. Boba. Aduh, tarik. Mana lagi duit lu, Jay? Abis lagi. Duit abis, nyawar-nyawar gua. Sana-sana, pergi. Udah, Romla, jangan kemana-mana ya. Nunggu sini dulu. Kita mau pinjol lagi, ya. Ntar kita nyawer lagi, ya. Romla, Romla, ntar kita nyawer lagi, boleh. Ada abang. Bapak tahu. Ini orangnya kemana? Rumah kita itu mah. Emang ada apa bang? Ah? Jadi gini bapak, kedatangan saya di sini untuk menagih utang pinjol yang bapak pinjam 2 jam yang lalu. Aduh, bagaimana bang ya? Kita baru keminjam, malah udah ditagih aja. Duit udah habis lagi. Kita nyalang lagi tuh 200. Kita nyawer kentang bener ini. Waduh. Oh, tidak bisa bapak, itu harus dibayar. Kalau nggak dibayar, saya ikut joget. Nah, kan begitu lah git bang. Mau ngikut kitanya? Udah ayo. Saldo. Ada. Kita nyelot. Kalian WD Mark Juin. Kita berhenti nyawer. Demi penonton setia, kita lelakonan apa aja. Biar semuanya pade terhibur ame kita saking gurihnya nonton PKB sedang asyiknya sedang enaknya sedang serunya.